sahabat plesir, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, saya akan ke Bukit Jamur yang sedang viral di media sosial tentunya. Semua informasi tentang Bukit Jamur ini akan saya kupas tuntas, mulai dari perjalanannya yang benar-benar ekstrim, harga tiket, situasi update di Bukit Jamur, dan masih banyak lagi yang lainnya. So, jangan sampai di skip ya videonya. Minggu 29 November 2020, saya mulai perjalanan dari arah Bandung. Jadi, patokan ke Bukit Jamur itu tidak jauh dari alun-alun Ciwidey, sekitar 3 kilometeran. Kalian nanti akan menjumpai Indomaret di sebelah kiri, dan ada persimpangan jalan, langsung saja kalian belok kiri, masuk ke Jalan Panundaan. Jarak dari Jalan Simpang Panundaan ini ke Bukit Jamurnya kurang lebih 17 kilometeran dan menghabiskan waktu 45 menit. Lumayan jauh kan sahabat plesir? Untuk mengetahui seperti apa trek menuju Bukit Jamur itu sendiri, saya akan menunjukkan kepada sahabat plesir semua. Dan saya ingatkan, kondisi badan juga kendaraan kalian pun harus benar-benar prima tentunya. Pertama-tama kita melewati perkampungan dan jalan pun masih jalan beton yang mulus. Maju sekitar 10 menitan, dari situ kita akan menemukan jalanan bebatuan dan pastinya membuat perjalanan kita sedikit terhambat. Kalian bisa lihat sendiri deh seperti apa jalan bebatuannya. Setelah jalan bebatuan tadi, kita akan memasuki kawasan hutan pinus dan juga kawasan cagar alam Gunung Tilu. Kalian mungkin baru tahu ya, di sini ada cagar alam juga. Saya sendiri pun baru mengetahuinya saat video ini diambil. Di kawasan ini, jalannya sebagian besar berbatu dan bolong-bolong. So, kalian harus tetap fokus dan hati-hati. Terlebih jika hujan turun, akan menambah ekstrim trek jalanan ini. Dikarenakan tanah merah yang tercampur air hujan akan menjadi lumpur yang licin tentunya. Sepertinya, akses jalan menuju Bukit Jamur ini tidak dapat dilewati oleh bus. Pasalnya, sepanjang perjalanan saya tidak melihat adanya bus di jalur ini. Sahabat plesir tenang saja, nggak semua jalanannya jelek kok. Sesekali kalian juga akan menemukan jalanan yang bagus, tapi itu hanya sebentar. So, siapin matang-matang semuanya jika kalian akan berwisata ke Bukit Jamur ini. Thank you.
Sahabat Plesir, jadi setelah kita tadi di perjalanan kurang lebih 45 menit dari Jalan Raya Ciwidey yang kita lewatin jalan bebatuan yang cukup panjang itu, sekarang akhirnya kita sampai di Bukit Jamur. Penasaran kan ada apa aja di Bukit Jamur Ranca Bolang ini? Ikutin keseruan aku di Bukit Jamur ya. Di Bukit Jamur ini banyak banget spot-spot foto yang bisa sahabat Plesir coba. Salah satunya yang paling hits nih, pohon-pohon yang berupa seperti jamur. Dan aku mau coba foto di pohon-pohonnya. Ikutin yuk! Sahabat Plesir, itulah dia tadi keseruan aku bermain di Bukit Jamur Ranca Bolang ini. Gimana? Apakah sahabat Plesir tertarik untuk berwisata ke Bukit Jamur Ranca Bolang ini? Dengan tiket Rp12.000, sahabat Plesir sudah bisa menikmati spot-spot foto yang cukup banyak. Ada pohon-pohon yang berbentuk jamur dan juga bisa menikmati kesejukan kebun teh yang ada di sini. Lihat deh, ada jembatan-jembatannya. Sahabat Plesir, jangan khawatir. Kalau sahabat Plesir cuma datang berdua sama pasangan terus pengen ada yang fotoin, ada jasa foto juga di sini. Sekian video informasi tentang Bukit Jamur Ranca Bolang ini. Semoga video dari channel Wisata Plesir dapat menjadi rekomendasi untuk para sahabat Plesir berwisata nantinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga bunyikan tombol loncengnya ya sahabat Plesir supaya sahabat Plesir gak ketinggalan sama informasi terupdate dari channelnya Wisata Plesir. Dadah!